Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi SMK dengan Dewan Pendidikan Jawa Barat. Evaluasi dilakukan karena lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar di Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi evaluasi yang akan dilakukan oleh Pemprov Jabar agar SMK memenuhi kebutuhan dunia kerja atau industri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi SMK dengan Dewan Pendidikan Jawa Barat. Evaluasi dilakukan karena lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar di Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Inde Purwadewi Sundari mengapresiasi evaluasi yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat agar SMK bisa memenuhi kebutuhan dunia kerja atau industri. Diharapkan dengan adanya evaluasi, maka SMK dapat mengeluarkan lulusan yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan industri. Inde menambahkan DPRD Jawa Barat pun akan melakukan pengawasan terkait dengan evaluasi yang akan dilakukan. Bahkan DPRD pun akan siap untuk mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan tupoksi dari DPRD sehingga SMK bisa meluluskan SDM yang dibutuhkan dunia kerja. Kedepannya ini mengharapkan perusahaan dan industri yang ada di Jawa Barat bisa menggunakan SDM yang berasal dari Jawa Barat. Kalau sekarang kan kebutuhannya apa, banyak lulus SMK-nya apa, sehingga bisa disampaikan bahwa SMK kan penyumbang terbesar pengangguran, tapi dengan adanya akan dievaluasi, diperbaiki terkait dengan jurusan, kemudian kesiapan siswa untuk kerja juga makin ditata, saya berharap nanti SMK tuh justru bisa mengeluarkan, menghasilkan anak-anak lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.